Nah, oke. Okay. Di sini juga ada ultimatum. Wow, apakah ini? Coba kita ganti ya. Lihat bagaimana recall-nya. Mantep. Coba kita lagi lempar. Tiba. One hit, teman-teman. Sangat ultimatum sekali. Dum. Kalau kita sneak. Oh, bakal kayak gitu ya kalau dia sneak. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu channel Pental Gaming. Nah, di sini kita bakal cobain lagi showcase addon Project Homelander, teman-teman. Yang mana di sini kita bisa punya kekuatan dengan weapon yang sangat keren banget, teman. Di sini ada efeknya juga loh, dan ada juga animasinya, teman-teman, pastinya ya. Dan di sini kita langsung cobain aja daripada berlama-lama ya. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subrek ya, teman. Subrek. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di-like juga ya, biar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan addon-addon yang lebih berguna buat kalian semua. Oke, kita lanjut langsung, teman. Oke. Nah, karena udah, langsung aja kita coba. Apa tuh? Bentar-bentar, itu apa? Oh, itu ternyata bukan. Dikirain orang tadi, teman. Bukan ya. Nah, jadi kita pilih sini dulu. Nah, turun kita cek ke bawah, nggak ada. Di sini, nah, ada, teman-teman. Kalau kita lihat di kostumnya ada nggak? Oke, di kostum nggak ada. Di sini juga nggak ada. Di sini nggak ada. Senjata nggak ada. Oh, ada nih. Ada steel blade snowland. Di sini apakah ada? Aku nggak lihat, nggak ada. Oke, nggak ada. Ya, nggak ada ya. Nah, di sini aku lihat ada rifle mag, ammo, ini kita ambil coba. Terus ini ammo juga, ammo nggak usah diambil ya. Ini neck firearm, rifle mag traveler, magic pock, energy gun, neck hunter firearm, mirror rifle, ultimatum, dan juga satunya Lecter MG. Nah, di sini apakah ada lagi? Di sini apakah yang baru ada nih? Apa nih gun? Oh, kita bisa ngecraft, teman-teman. Jadi bisa buat kalian bermain di survival. Jadi kalian bisa ngecraft weaponnya ya nih, kan? Nih lihat dia, ya, bisa ngeweapon ya. Oke, nanti mungkin bisa kalian lihat resepnya nanti menggunakan bermain survival ya. Bisa lihat resepnya. Oke, di sini ada, wow, ada serigala pijaka, ada pogrel, dan juga hamiru. Oke, pertama masuk aja kita cobain showcase dulu ya, teman. Oke, ini ada pedangnya. Wow, pedangnya sama kayak pedang Attack on Titan ya, tapi ini lebih panjang. Oh, kalau dia nyerang seperti ini. Nah, lihat, keren kan? Kalau klik kanan, kita sneak. Lihat dia lari. Dia lari seperti ini, teman. Dia bawa pedangnya lari seperti ini ya. Nah, beda kan? Lihat. Ini kan, ini kalau dia jalan biasa kayak gini. Kalau dia lari, nah, di tangannya kayak gini. Oh, sini mana? Sini, aku pukul. Oke, keren. Mantap banget. Kalau dia mau senjata weapon, nah, seperti ini ya. Kita bawa coba. Dia lari. Ultimatum, kalau kita lari. Coba kita lari. Nah, kayak gini ya. Terus kalau kayak gini, ultimatum like IMG kayak gini. Kalau larinya, kayak gini juga ya. Oh, lihat. Ada animasinya ya, man. Kalau dia lari, itu kalau kita sambil sneak, kayak gini dia bakal berputar gitu loh. Tuh, berputar kan. Mantap banget. Ini juga ada. Nah, kalau dia lari gimana? Nah, kayak gini ya. Terus kalau dia kayak gini. Oke, mantap nih. Ke tengah tangannya. Sama ke tengah juga. Wow, serigala weapon, mantap banget. Kalau dia lari seperti ini ya, coba, tapi bagus banget teman animasinya. Wow, keren banget teman-teman, mantap ya. Di sini hunter firearmnya apa ya? Kalau kita klik kanan, kita pukul-pukul, apa nih? Ini demonic firearm recoil box. Nggak bisa juga. Oke deh. Nah, sekarang kita bakal beralih ke mode person biar kita melihat bagaimana bentukan dari senjatanya ya. Nah, ini dia. Pertama ada blade-nya. Nah, blade seperti ini. Panjang banget, teman-teman. Sampai kita nggak bisa lihat ya. Bentar. Dan juga kalau kita nyerang ada suaranya, teman. Bentar, aku mau coba perjauhin dikit ya karena terlalu deket nih bekas yang kemarin. Aku jauhin dulu ke 60 deh biar main lah. Nah, nampu ya. Udah, nah ini dia. Oh, tetap sama ya. Tetap gak bisa jauh. Oke, jadi kalau kita nyerang bakal ada suara itu. Kalau kita lari,
Nah kayak gini ya, di tengah, dia berada di tengah teman-teman. Terus ini bukunya nggak tahu nih kayak gimana cara makainya. Ini juga firearm. Nah ini ada serigala tadi. Dia datang. Unyu-unyu banget teman-teman. Oh, kalau kita lari, nah dia bakal kayak gini. Kalau kita coba tembak, tembak, tembak gimana? Oh bisa bisa. Apa tuh? Dia kayak ngeluarin kayak gitu ya. Oh lihat. Coba kita lari, nembak, nembak gimana ya? Ini apa ya? Magic fire orb. Bentar, kalau kita coba cari mob ya. Kita coba keluarin mob yang gigi apa ya? Apa ya? Phantom, janganlah. Rapenger aja nih, gede kan tubuhnya. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba klik kanan. Unyu banget tuh animasinya ya. Klik kanan. Enggak begitu tuh kuat ya, cuman bisa nge-kill Fire Ranger ya. Nah, di sini juga ada energi gun. Mantap, animasinya lihat nih. Wih, keren banget kan? Kalau dia sneak dia bakal kayak gini. Nah, kalau yang ini tadi kan sneak-nya kayak gini doang ya. Dia enggak ada animasi kalau ketika sneak-nya nih, enggak ada. Nah, enggak. Oh, kayak gini doang kan? Nah, dia kayak gini doang mana-mana. Hilang. Apa nyerat tuh. Nah, kalau ini ada animasinya, teman. Dia bakal kayak gini kalau tengah sneak ya, coba klik kanan. Keren. Tenggelam. Tenggelam teman. Dia tenggelam. Kasian banget. Oh, lihat. Mantap. Wah, kalau dia lari seperti ini. Oke. Okay. Ini adalah hunter. Lihat lagi lihat ya. Dia bakal kayak gini. Mantap banget. Sangat realistis. Oke. Okay. Kalau kita sneak. Dia sneak kayak gini ya. Wow. Keren sih. Kalau dia nembak sebelah gini, mantap nih. Mantap banget, teman-teman. Oke, okay, kita ganti lagi. Ini ada Moni Rhyme Rifle, klik kanan. Kayak gini ya. Nah, kalau kita sneak, oh dia bakal kayak gini, teman. Kalau sneak ya. Ada animasinya kan, keren banget, teman. Oh, ada reload juga nih, lihat ya. Nah, oke. Okay. Ini juga ada lighter LMG, kita larinya. Oke, larinya gini. Tadi juga larinya kayak gini juga ya. Nah, kayak gitu ya. Ini larinya juga kayak gini. Nah, oke. Okay. Ini lighter, kita tembak. Apa itu? Semacam ada warna biru-biru. Coba kita tak keluarin. Hop, kita coba tembak ya. Keren sih, cermin damage-nya enggak tapi berasa, teman. Tuh lihat tuh. Nah, kalau kita sneak, oh dia bakal kayak gini ya. Oh, bisa beracap ya ternyata. Oke, okay, dia bisa pakai secara brutun ya, brutun. Nah, keren. Nah, oke. Okay. Di sini juga ada ultimatum. Wow, apakah ini? Coba kita ganti ya. Lihat gimana recall-nya. Mantap. Coba kita lagi lempar. Tiba. One hit, teman-teman. Sangat ultimatum sekali. Kalau kita sneak. Bakal kayak gitu ya kalau dia sneak. Lihat dia bakal sneak kayak gini. Ultimatum sangat gede. Nah, ini pedang dia pakai gini. Nah, coba. Set. Hop. Mantap teman-teman. Wajib coba nih. Nah, kita ganti lagi, tadi kan udah sampai sini ultimatum ya. Sampai sini ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain. Kita bakal coba yang lain. Ada warna merah nih apa nih ya? Ini ada udah nih, ini udah juga. Berarti ini snowbug, war traveler dan juga handcase demonic farm. Keren banget namanya. Dari namanya udah keren banget, teman-teman. Nah, kita juga ambil mobnya, ambil juga. Ini sniffer, gak usah. Ini dan juga ini Ravenger. Nah, oke, okay, kita keluar Ravenger lagi. Kita lihat ini warna merah. Warna merahnya mantap banget. Tembak. Kok ada suaranya tadi ya, enggak? Kalau dia sneak bakal kayak gini. Mantap banget ya. Kau warna ungu ini traveler. Coba sneak. Coba. Keren. Coba ya. Kalau sneak. Keren banget, teman-teman. Kalau dia pakai snowbok kayak gini ya. Nah, ya snowbok. Kau sneak, kau maju kau. Ayo maju. Oke, maju sini. Langsung ninggoy. Oke, sekarang kita coba review ini Hamiro. Hamiro. Ini rubah. Tapi dia bawa tongkat ya. Terus ini ada Mijaka. Mijakanya keren. Mereka bertarung. Keren banget nih. Andaikan aku punya kostum armor kayak gini, mantep banget, teman. Mereka bertarung. Lihat juga lagi nih Wolf Gill.
Wah, dia bawa petarung serigala cewek. Wah, 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 aduh. Tepentel, Neng, hati-hati, Neng. Hati-hati. Dia juga ada Pokgirl juga. Oh. Wah, mereka bertarung melawan bos. Sangat realistik. Wah, sangat kuat tuh, enggak bisa nih, harus dibantu nih. Ayo bantu. Ayo serang. Ayo kalahkan dia. Ayo. Kalahkan Mijaka Loneral, Loneral. Wah, oke, okay. Mantap. Wih, langsung menang. Terima kasih Pok Legendaris. Hehe. Nah, gimana teman? Keren banget kan? Aku suka banget kayak gini. Lihat ini ya. Keren banget sih ini. Wah, lihat. Wah. Nah, oke okay, teman-teman. Mungkin videonya sampai sini dulu deh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya ya. Oke, okay, bye-bye.